Bakal calon Gubernur Jakarta Pramono Anung menilai perlu ada perpanjangan jalur moda raya terpadu atau MRT, LRT, dan Transjakarta untuk mengatasi persoalan kemacetan. Pramono menilai di sisi lain penataan frekuensi perjalanan perlu dilakukan mengingat pengguna transportasi berdesakan di pagi dan sore hari. MRT, sederhana, koridornya diperpanjang sampai dengan Tangerang Selatan, bahkan sampai kalau perlu lebih sampai Bekasi. Supaya apa? Orang dari Tangerang, orang dari Bekasi nggak perlu bawa mobil, bawa motor datang ke Jakarta. Dari sana mereka menggunakan transportasi ini. Begitu padat masyarakatnya, frekuensinya kurang. Begitu siang, jam makan siang, kalau saudara-saudara sebelum jam makan siang pergi, saya sudah melakukan itu, ngecek itu, kosong. Artinya apa? Perlu pengaturan frekuensi yang lebih baik. Dalam visi misi Pramono Rano yang diunggah oleh KPU Jakarta, Pramono Rano ingin menjadikan layanan transportasi publik terintegrasi, inklusif, dan mumpuni. Pramono Rano juga ingin menjajaki Transjakarta Laut untuk Kepulauan Seribu dan penghapusan wacana tiket berbasis NIK. Bakal calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil juga menilai perlunya perluasan rute transportasi publik seperti Transjakarta. Ridwan Kamil berjanji akan memperbanyak hunian di pusat kota Jakarta dan memperbanyak pusat bisnis untuk didorong ke kawasan selatan Jakarta. Idealnya busway tidak berhenti di batas politik administratif, tapi diteruskan ke sekeliling aglomerasi Bekasi, Bogor, Tangerang, sehingga sekian juta orang yang bekerja siang di Jakarta, malamnya pulang ke aglomerasi bisa kita layani juga. Jadi memperbanyak hunian di pusat dan memperbanyak pusat bisnis di luar pusat, ya. Ke selatan kita dorong lebih banyak perkantoran di Simatupang misalnya, kemudian ke arah barat, timur, utara, sehingga terjadi pergerakan yang lebih efisien. Pasangan Ridwan Kamil Suswono memiliki visi pengembangan dan perluasan moda transportasi publik massal. Selain aksesibilitas transportasi bagi penyandang disabilitas, Ridwan Kamil Suswono ingin agar ada lahan parkir di sekitar titik-titik strategis transportasi publik di Jakarta. Sementara, pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana tidak secara spesifik menjabarkan visi terkait transportasi publik di Jakarta. Bakal calon gubernur Dharma Pongrekun hanya menyebut kemudahan bagi warga Jakarta untuk bekerja. Aman jiwa baru bisa perut kenyang. Kalau kita tidak tenang, sulit kita untuk bekerja. Saya tidak ingin ada satupun rakyat Jakarta, khususnya yang berKTP Jakarta, itu terintimidasi oleh setiap peristiwa kehidupan yang kita lewati hari per hari. Pasangan Dharma Pongrekun dan Kunwardana dalam visinya ingin mengelola transportasi dan lalu lintas dengan pengutamaan Transjakarta dan sepeda. Pasangan Dharma Kun juga ingin sistem transportasi terintegrasi mengikuti desain tata kota. Saat ini, transportasi publik di Jakarta sudah terbangun terintegrasi dengan berbagai mode pembayaran. Transportasi pengumpan seperti Jaklingko juga telah tersedia secara gratis untuk akses ke moda transportasi massal. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana janji-janji terkait transportasi publik ketiga bakal calon gubernur Jakarta mampu meraih suara warga Jakarta? Kami bahas malam hari ini bersama Mulia Amri, juru bicara Ridwan Kamil Suswono, Ari Setiawan Yodi, juru bicara Pramono Anung Rano Karno, dan juga Siti Fadila Supari, tim pemenangan Dharma Pongrekun Kunwardana. Selamat malam Bapak dan juga Ibu. Selamat malam. Iya. Mbak Adri. Oke, saya mau ke Mas Aris dulu deh. Mas Aris, ini kalau Mas Pram ini kan berbicara bahwa akan mengintegrasikan, memperpanjang jalur MRT-LRT, di situ saya dulu. Perpanjang jalur MRT-LRT artinya tidak ada yang baru dong dari agenda Mas Pram ini untuk mengatasi kemacetan dengan gubernur-gubernur sebelumnya. Jadi begini, Mbak Audrey, teman-teman semua. Perihal program transportasi umum sesuai dengan semangat Mas Pram dan Bang Dul yang sudah berhari-hari menyerap aspirasi berkeliling dengan masyarakat juga naik transportasi umum. Juga saya sebagai pengguna transportasi umum sehari-harinya, saya sebagai anak angker seperti itu. Yang menjadi concern kami itu sebenarnya, yang menjadi concern masyarakat terkait transportasi umum itu bukan ingin melihat baru atau tidak barunya program. Melainkan bagaimana masalah kemacetan dan masalah yang urgent
dalam transportasi umum itu yang perlu diselesaikan segera. Yang paling perlu diselesaikan segera adalah bagaimana waktu tunggu, misalnya waktu tunggu ketika kita di halte Transjakarta yang lebih cepat, itu nanti akan dilakukan penambahan armada, juga penambahan koridor sampai luar kota Jakarta. Bukannya sekarang juga ada sudah ada masa tunggu ya, atau beberapa menit sebelumnya? Misalnya beberapa menit untuk masa tunggu. Iya, betul ada. Hmm? Betul, tetap. Kalau Mbak Audrey pahami dan bisa langsung turun ke halte-halte, itu waktu tunggunya kadang tidak pasti. Kadang ada yang 20 menit, kadang ada yang 30 menit, kadang ada yang berdempetan seperti itu. Nah, ini kan kita harus atur, kemudian bagaimana itu agar tepat waktu, kemudian juga tidak terlalu lama, sehingga tidak berdesak-desakan. Kemudian koridor juga, koridor itu diperluas karena problem utama salah satunya kemacetan adalah dari kota-kota penunjang di Jakarta, yaitu misalnya Bekasi, Depok, Tangerang, itu kan banyak ketika jam kerja itu masuk Jakarta. Maka ketika layanan Transjakarta misalnya atau transportasi umum lainnya itu diperluas hingga sana, hingga daerah-daerah tersebut, maka saya pikir itu solusi konkret dan yang paling cepat untuk misalnya mengurangi kemacetan dan meningkatkan minat masyarakat untuk naik transportasi umum. Jangan salah. Meskipun kita sekarang juga ada perpanjangan ya, sudah dibentuk perpanjangan. Iya betul, tapi kan ada hal-hal yang itu komitmennya kalau tidak dijalankan dengan kuat itu tidak bisa dijalankan. Bahkan kita ingin meningkatkan subsidinya, kemudian kita juga ingin memperluas cakupan Jaklingko hingga ke depan jalan-jalan kecil di Jakarta. Hingga saat ini kan sudah sampai terintegrasi tuh. Nah, kita ingin lebih terintegrasi lagi agar masyarakat Jakarta ini semakin nyaman untuk naik kendaraan umum. Nah, ini safety. Oke, sudah ditangkap di situ. Tapi kalau misalnya berbicara soal integrasi transportasi publik, ini nampaknya juga sama nih program-program dari Mas Pram dan juga Mas Ridwan Kamil nih, Mas Amri. Iya, ada beberapa program yang sama, tapi kalau boleh saya jelaskan bahwa program Rido, Ridwan Kamil dan Suswono itu berusaha memecahkan masalahnya dari segi akarnya juga. Jadi antara lain salah satu penyebab terjadinya kemacetan itu karena ada jarak yang sangat jauh antara tempat orang tinggal dengan tempat orang bekerja atau beraktivitas sehari-hari. Jadi memang salah satu programnya adalah memperbanyak hunian di perkotaan, di dalam kota Jakarta sendiri, memanfaatkan lahan-lahan milik pemerintah yang selama ini mungkin masih tidur atau bisa difungsikan secara lebih intensif. Selain itu tentunya kalau untuk bicara tentang transportasi publik, kalau kita lihat sekarang, kita sudah punya transportasi publik, tadi Mas Ari sudah menyatakan bahwa memang masih ada beberapa kekurangan. Tapi kalau kita melihat salah satu faktor yang besar juga adalah tingkat penggunaan transportasi publik yang masih rendah. Artinya masih banyak nih teman-teman kita, warga Jakarta maupun warga Bodetabek, itu yang menggunakan transportasi pribadi, baik mobil maupun motor. Nah sekarang bagaimana kita bisa kurangi itu? Kita harus bawa transportasi publik itu sampai ke kawasan-kawasan perumahan. Mikrotrans juga harus diperluas sampai ke 500 meter terakhir. Jadi ibaratnya orang itu keluar dari rumahnya, jalan sedikit, itu nyaman. Kan sekarang Jakarta juga sudah punya ada tuh seperti itu kan Mas ya. Cuman mungkin karena kenyamanan, ketidaknyamanan kali. Betul, ketidaknyamanan karena jalurnya itu masih agak jauh. Jadi jalur-jalur mikrotrans itu perlu kita benahi lagi, kita buat sehingga lebih ekstensif. Dia berfungsi sebagai feeder, masuk ke dalam transportasi yang lebih besar seperti LRT, MRT, KRL, dan lain-lain. Jadi memang harus menjangkau sampai ke perumahan-perumahan, sampai ke perkampungan-perkampungan, dan nyaman. Oke, harus menjangkau sampai ke perumahan-perumahan paling dekat, itu kalau dari pasangan RK Suswono, tapi kalau misalnya dari Pramono dan juga Rano Karno adalah lebih banyak untuk integrasi dan juga jam-jamnya ya harus diperkecil lagi untuk kemudian bisa on time gitu. Nah tapi saya mau pertanyakan nih, kalau dari pasangan Dharma Kun, Bu Siti, ini seperti apa? Karena ini masih meraba atau sebenarnya sudah ada juga nih untuk khusus transportasi Jakarta mengatasi kemacetan? Ya kalau untuk terintegrasi dan kemudian memperbanyak dan menambah sistem transportasi itu kan udah pasti deh semuanya pasti akan begitu. Tapi kami fokuskan adalah pada menata keamanan dan kenyamanan bagi mobilisasi masyarakat. Ini ada beberapa cara, yaitu dengan sistem manajemen lalu lintas yang efektif.
berbasis teknologi, misalkan ada CCTV, ada sensor di lampu-lampu merah, sehingga bisa memperlancar apakah itu busway, apakah itu Transjakarta ataukah apa. Dan sudah punya kan itu Bu sekarang? Transportasi publik yang aman. Transportasi publik yang aman dan nyaman. Sehingga orang-orang yang mempunyai mobil atau apa, itu lebih baik pakai transportasi publik. Dan kemudian pemerintah bisa membuat suatu parkiran yang luas. Jadi semua mobil parkir di situ dan ada suatu area yang tidak usah masuk mobil, kecuali mobil-mobil tertentu saya kira ya, daripada parkir di situ daripada naik transportasi publik tersebut. Jadi selama ini kan penggunaannya memang belum maksimal. Kalau kita mengatakan memperpanjang dan memperbanyak itu kita mesti hitung betul. Bu Siti. Karena yang ada pun belum maksimal. Nah. Dan kemudian zona, kita bikin zona khusus dan regulasi transportasi. Oke, okay. Bu Siti. Bebas kendaraan bermotor di area tertentu. Dan dengan regulasi yang ketat. Oke, okay, tapi bagaimana caranya kemudian masyarakat ini bisa berpindah begitu dari transportasi pribadi yang biasanya gunain motor, yang biasanya gunain mobil yang menjadi penyebab kemacetan. Ini mau pindah, ini kan karena masalah klasik ya. Berkali-kali ganti gubernur, sudah ada perbaikan, tapi kemudian masih tetap saja, masih banyak yang mau menggunakan transportasi pribadi daripada masalnya, Bu Siti. Ya, karena mobil dan motor bisa masuk ke semua segmen jalan ya. Mestinya kalau yang hanya bisa dicapai dengan transportasi publik. Jadi mobil-mobil dan motor-motor diparkir di suatu tempat yang aman dan nyaman. Dan kemudian pengemudinya bisa naik transportasi publik. Nah itu kayak anak saya aja tuh kalau mau ke kantor dia naik mobil dan tapi dia pakai sopir di drop di satu stasiun dan dia pakai transportasi publik. Nah itu kalau ada parkiran di sana kan nggak usah pakai sopir, parkiran di sana semua orang bisa meninggalkan kendaraan-kendaraannya dan kemudian naik ke transportasi publik yang kita jamin aman dan nyaman. Yang perlu diperbaiki adalah sehingga penumpang itu yakin, nyaman dan aman. Dan itu saya kira untuk anak-anak muda itu semuanya senang dengan transportasi publik ini. Cuman kita karena semua boleh masuk, jadi ya lebih enak naik mobil sendiri daripada transportasi publik. Nah ini yang kita akan benahin supaya orang kepengen transportasinya yang transportasi aman dan juga nyaman. Mobil sendiri. Oke, kalau berbicara aman, soal transportasi yang aman dan juga nyaman, Mas Amerika sekarang kita punya MRT, punya LRT, punya Transjakarta juga begitu. Ada nggak sih konsep baru misalnya mengadakan sesuatu hal begitu ya, atau konsep yang lain dari Mas Pram ini? Kalau konsep yang lain itu jelas kami akan mengeksplor terkait dengan teknologi-teknologi ke depan yang akan diperbagus lah saya pikir. Kita bisa studi banding dengan beberapa negara lainnya. Saya pikir Indonesia jauh lebih maju di dalam transportasi publiknya dibanding negara-negara lain. Taruhlah misalnya kita berangkat ke Thailand, kemudian juga berangkat ke Malaysia, kita juga bersaing seperti itu kalau masalah terkait dengan teknologi ya. Kemudian tetapi untuk yang hal yang baru saya pikir, hal yang baru adalah juga Mas Pram menjajaki adanya transportasi laut untuk ke Kepulauan Seribu, Transjakarta Laut. Nah ini saya pikir adalah terobosan yang luar biasa karena apa? Ketika itu nanti transportasi Transjakarta Laut itu berjalan, saya pikir itu nanti juga bisa menjadikan suatu tempat atau daya tarik wisata baru bagi masyarakat Jakarta yang ingin ke Kepulauan Seribu. Hari ini mungkin misalnya akses di sana mungkin terbatas. Ketika nanti ada transportasi Transjakarta Laut ini konsepnya itu luar biasa yang sehingga nanti daya tarik wisata ke sana juga luar baik sehingga wisata masyarakat Jakarta tidak melulu ke puncak misalnya yang sampai hari ini kita tahu sendiri macet luar biasa karena masyarakat Jakarta itu butuh yang namanya berwisata. Kebahagiaan itu dicapai misalnya salah satunya dengan cara refreshing misalnya dengan berwisata. Itu salah satu untuk dalam konteks transportasi laut hal yang baru. Tapi untuk hal yang saya pikir mendesak adalah bagaimana masyarakat ini ingin atau
berkonsentrasi ke transportasi umum. Saya pikir bukan masalah masyarakat tidak mau, masyarakat mau sampai saat ini. Luar biasa kalau di jam-jam rush hour, kalau misalnya di pagi hari atau sore hari, kalau Mbak Audrey dan teman-teman semua itu naik Jaklingko yang RP0 dan gratis itu sangat banyak loh, dan bahkan sampai antri dan full kadang-kadang. Nah ini saya pikir apa, kalau armadanya diperbanyak, maka semakin banyak angkutan umum itu tersedia, semakin banyak masyarakat itu masuk ke transportasi publik dibandingkan dengan transportasi pribadi, maka sedikit banyak mobilitas masyarakat juga semakin baik dan kemacetan akan sedikit banyak berkurang. Karena ini masalah kompleks, tidak hanya bisa, apalagi tadi ada yang disampaikan Bu Siti bahwa akan nanti jalan yang boleh dilewati motor saja, mobil saja, tidak boleh motor. Itu berbahaya sekali. Saya pikir Mahkamah Agung telah menciptakan aturan. Oke, Mas Aris. Ya, kemudian juga yang menjadi fokus kami adalah bukan hanya masyarakat yang tinggal di daerah Jakarta saja, tapi kan Mas Amri juga banyak ya. Salah satunya saya juga adalah masyarakat yang tinggal sekarang di luar Jakarta begitu. Nah, ini nanti akan dapat rumah di tengah kota. Benar, yakin. Salah satu programnya yang diusahakan adalah kita ingin mengupayakan lebih banyak terjadi perumahan yang affordable, yang terjangkau. Tapi gimana caranya bisa affordable, Mas? Ketika sekarang aja udah mahal banget, nggak sanggup nih masyarakat muda nih tinggal di Jakarta. Jadi yang bikin mahal di Jakarta, tinggal di Jakarta itu adalah tanahnya. Karena biaya konstruksinya, mau bangun rumah di pusat kota Jakarta atau di pinggiran banget, itu kan biaya konstruksinya sama. Yang paling mahal itu tanahnya. Jadi sebetulnya kita harus berpikir kreatif, memanfaatkan lahan-lahan milik pemerintah, milik negara, yang masih bisa ditingkatkan penggunaannya. Seperti yang pernah disebutkan oleh Pak Ridwan Kamil, stasiun, lalu kemudian pasar. Itu kalau di luar negeri, di Singapura, di Hong Kong, itu sudah biasa sekali. Ada apartemen di atas stasiun atau di atas pasar. Nah ini yang kemudian kalau kita kumpulin, itu pasar yang punya PD Pasar Jaya saja, itu ada 150-an pasar. Belum lagi kalau kita kumpulkan yang mana yang stasiun. Itu realistis gak sih tapi Mas Amri? Realistis nggak untuk mengurangi penggunaan transportasi juga pribadi? Iya, itu untuk mengurangi bagi yang perlu pergerakan. Jadi memang ada beberapa cara. Jadi nggak hanya satu dimensi seperti yang mungkin tadi disampaikan oleh narasumber yang lain, bahwa kemudian kita melihat bahwa perlu ada perbaikan dari sistem transportasi publiknya, tapi kemudian juga perlu ada upaya untuk menyelesaikan masalah di tingkat intinya itu sendiri. Masalahnya karena memang ada pergerakan, kita kurangi pergerakan, bawa orang untuk tinggal di dekat tempat kerja. Sesuai dengan keinginannya Mas RK sendiri ya, bahwa kerja sesuai domisili maksudnya gitu? Iya, bahwa sebetulnya memudahkan kita, alangkah enaknya. Mbak suka kan pasti kalau kita hanya tinggal, itu nggak jauh daripada tempat. Ini kayaknya mau dikritik nih sama Bu Siti semua. Dari Dharmaku nih. Kenapa Bu Siti? Itu kan pilihan. Kita memberikan pilihan. Kalau yang pingin tinggal jauh nggak apa-apa. Nanti jangan-jangan yang kerja di selatan, harus apa, yang bekerja di selatan rumahnya harus selatan, yang kerja di utara rumahnya harus di utara. Lah aduh gimana itu? Nah, itu bukan itu harus, saya tersenyum kalau Pak Mulya sudah bicara bukan yang harus, yang, tapi apa kita namanya, akan memberikan pilihan, harus berdekatan dengan kantor itu. Itu sangat-sangat berat memang. Tapi kalau dari kami dan Dharmakun itu adalah misalkan di Jakarta Pusat itu kan paling macet itu di Sudirman. Nah, sebelum Sudirman itu kita menyediakan lahan parkir dari pemerintah dan semuanya. Lahannya di mana Bu Siti? Lahannya kalau di pusat kan banyak mall. Lah ya, tapi jadi orang mau ke mall naik itu MRT. Mahal tapi bayar parkirnya di mall. Tapi apa namanya, parkir dulu mobilnya, jangan, tidak boleh masuk ke jalan yang sangat macet banget itu. Jadi semua kalau mau masuk ke sana harus diparkir mobilnya dan pakai. Jadi menurut kendaraan publik, menurut Ibu Siti ada lebih baik ketika memarkirkan kendaraan misal di pusat perbelanjaan atau di wilayah lainnya daripada tadi konsepnya dari Pak Ridwan Kamil bahwa membangun hunian di sesuai dengan perkantoran misalnya begitu. Berat banget. Kok
saya kalau membangun parkir sedikit, kan Baudre, Baudre, seperti kan repot banget. Kalau nah, misalnya disampaikan bahwa terkait dengan alternatif-alternatif, misalnya membangun hunian untuk menyelesaikan kemacetan Jakarta salah satu alternatifnya, itu berarti kita harus menunggu berapa tahun dulu? Bisa jadi nanti 4 tahun atau 3 tahun, kita harus menunggu 4 tahun atau 5 tahun baru Jakarta itu tidak macet. Ya, saya pikir itu adalah solusi yang saya pikir tidak mendesak. Yang mendesak adalah bagaimana perpanjangan koridor, kemudian penambahan armada transportasi Jakarta, Transjakarta dan Jaklingko yang RP0, kemudian saya pikir konektivitas ya, keterjangkauan cakupan luas itu tidak hanya di dalam kota Jakarta, melainkan juga daerah-daerah sekitar Jakarta. Maksudnya ini dari Mas Ari sendiri mustahil nih? Di dalam Pak, ini yang dipikirnya di dalam Jakarta dulu. Kita nah, iya. Di luar loh, dulu. Begini Bu, di Jakarta aja yang paling buruk di Jakarta iya, kok. Di Jakarta itu sudah terintegrasi. Di Jakarta makanya kan, sekarang yang di pusat itu kan kurang lebih 3 juta. Ibu, sebentar. 3 juta masyarakat itu dari luar Jakarta selalu hadir di pagi dan sore. Ibu juga harus paham bahwa kemacetan itu tidak hanya terjadi di dalam kota, melainkan juga berdasarkan juga lalu lintas yang masuk ke kota Jakarta. 3 juta lebih masyarakat Jakarta itu bertambah di pagi hari hingga sore hari karena ada masyarakat yang masuk bekerja di kota Jakarta. Nah, kalau solusinya hanya parsial di Jakarta, maka itu tidak akan selesai. Maka oh, tidak itu parsial. Solusinya kita ini juga komprehensif. Di luar kota. Komprehensif bukan parsial. Jadi gimana maksudnya tuh Mas Amri? Tangerang, Jakarta, Bogor, Depok itu kan juga diperpanjang koridornya. Yeah. Mas, kalau Mas, tadi kata Pak, boleh, tadi perpanjang, komprehensif. Sebentar Bapak dan juga Ibu. Banyak titik-titik. Oke, kalau gitu pertanyaan selanjutnya. Sudah ada di setiap stasiun. Jadi program yang disampaikan Pak Aris bahwa kita perlu memperbaiki transportasi publik itu sendiri, itu dilakukan juga, termasuk Kepulauan Seribu, transportasi ke sana, smart traffic management. Iya. Nah, tapi ada bentar, satu yang tidak dilakukan oleh paslon lain, yaitu membangun perumahan di tengah kota sebagai upaya. Mas Amri, oke, permasalahannya, oke, yang saya mau dengan tanyakan, menggusur berarti, Pak. Sebentar Bapak dan juga Ibu. Panjang lagi itu. Ya, giliran hostnya dulu bertanya sebentar ya Bapak dan Ibu. Berbahaya kalau seperti itu. Oke, giliran saya boleh berbicara ya, bertanya dulu. Saya mau ke Mas Amri. Mas Amri, kalau tadi Mas Amri bilang, tadi katanya mau cita-citanya membangun hunian ya di tempat kerja seseorang begitu. Nah kalau misalnya pertanyaannya yang sudah yang tinggal misalnya di samping Jakarta atau di daerah luar dari Jakarta, tapi kemudian punya sudah terlanjur beberapa tahun misalnya bekerja di Jakarta, itu pertanyaannya gimana? Ya itu kan pilihan Mbak, dalam artian dia tetap bisa memilih, yang sudah punya rumah, dimanapun rumah itu kan bisa pilihan, tetap tinggal di sana. Tapi kemudian ketika tersedia rumah-rumah yang sangat affordable, sangat terjangkau untuk disewa atau dibeli, kenapa enggak orang itu jadi punya pilihan untuk pindah atau menyewa tempat yang baru. Jadi ini memang betul seperti yang disampaikan Mas Haris, ini bukan sesuatu yang bisa diselesaikan selama 1 tahun, 2 tahun. Tapi kalau tidak pernah diselesaikan, inti dari masalahnya tidak akan pernah beres, Mas. Jadi perbaikan transportasi itu kita lakukan dengan perbaikan transportasi publik, sambungan, bahkan tadi disebutkan, kenapa orang malas pakai transportasi publik, sebagian orang, karena tidak nyaman keluar dari rumah sampai ke stasiun yang pertama, itu tidak nyaman, akhirnya dia memilih menggunakan mobil saja atau motor saja. Kalau pakai motor, seperti yang disampaikan Ibu Siti Fadila tadi, jadi harus parkir mahal lagi juga, Bu. Nah, jadi makanya kalau kita integrasikan dengan penyampaian dari sistem mikrotrans yang betul-betul komprehensif sampai ke kampung-kampung, itu akan memudahkan orang untuk menggunakan transportasi publik secara berarti nyaman. Yang dikritisi dari programnya Pak Darmakun Kunwardana adalah tadi Bu Siti, soal gimana nih kalau parkir kan harus bayar lagi, berarti artinya harus menjangkau lagi transportasi ke sana. Tentu saja itu diatur nanti, dan misalkan parkirnya tidak terlalu mahal dan parkir itu juga menjadi income pemerintah lagi misalkan. Dan yang penting di sini adalah mendekatkan akses para pengguna dengan tujuan yang akan dituju. Nah ini kalau caranya yaitu bisa menambah titik-titik halte-halte tadi seperti kata dari paslon-paslon yang lain itu. Saya kira mendekatkan akses itu adalah suatu yang sangat penting. Dan bagaimana seseorang bisa merubah mindset agar kita milih publik transportasi daripada mobil sendiri. Nah itu membutuhkan edukasi pada masyarakat dan membutuhkan
hal-hal yang gampang. Kalau tempat parkir gampang dan kemudian naik, kemudian bisa sampai titik yang dituju, pasti semua orang naik public transportation. Okay. Jadi itu yang harus aman dan nyaman. Dan lahan dan pemanfaatan lahan parkir itu tidak perlu memakan waktu lama ya, seperti tadi Mas Aris bilang ya. Oh, ini sangat ya, bisa cepat gitu. Bisa cepat tuh dan Mas. Lahan yang lama dan itu. Dan kita pilih Mas Amil. Area-area yang sangat Mas Aris maksud saya, sangat padat. Kita pilih area-area yang sangat padat. Nah, itu kita stop di situ untuk semua parkir dan boleh yang boleh jalan hanya kendaraan-kendaraan publik. Kalau misalnya dari Mas Pram sendiri tadi kan dibilang bahwa lebih baik tadi membangun hunian sendiri, kalau dari sisi RK Suswono begitu membangun hunian di tempat ia bekerja itu realistis nggak Mas, menurut Mas Aris? Saya pikir yang mendesak ya. Saya pikir apapun itu kita ini ingin yang visible saja, kita ingin yang masuk akal saja, kita ingin yang tidak ribet. Biasa-biasa saja ya Mas ya? Enggak, bukan masalah biasa-biasa saja. Masyarakat Jakarta itu tidak ingin yang muluk-muluk. Dan yang biasanya muluk-muluk itu tidak pernah tercapai. Seperti misalnya pembangunan-pembangunan yang ada di beberapa daerah di luar Jakarta yang sebelumnya dijanjikan itu kan banyak itu sekali itu dijanjikan yang muluk-muluk. Hal-hal yang saya pikir masyarakat Jakarta itu nggak perlu, misal pembangunan kota seperti kota Dubai lah, seperti New York atau tidak perlu. Yang dibutuhkan masyarakat itu segera transportasi publik itu diintegrasikan. Kan impian, cita-cita. Itu kan ya, dilakukan itu juga oleh Rido, Mas Aris. Pikir, tapi kami ya, ada ekstra plusnya. Ya, itu semua juga melakukan terintegrasi ya, semua ya, pasti. Iya, itu integrasi. Ya. Tapi kan bagaimana? Ya, kalau tapi keistimewaannya apa? Menambah transportasi. Menambah panjang dan menambah itu namanya menyempurnakan sistem. Koridor, ya, itu tentu saja semua juga ingin menyempurnakan sistem yang ada. Ibu Siti, sedangkan kalau misalnya saya melihat dari Pak Dharma pun dulu tidak ada yang ditawar. Okay. Lahan lambat parkir yang tidak ada lahan parkir. Sudah kita tangkap semuanya. Program-program dari ketiga bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, gimana realistisnya nanti kita akan lihat ya, karena harus realistis juga supaya mau memindahkan masyarakat beralih ke transportasi massal, bukan hanya wacana saja. Terima kasih Mas Mulya Amri, juru bicara Ridwan Kamil Suswono. Terima kasih Mas Aris Setiawan Yodi, juru bicara Prabowo Anung Rano Karno, dan juga Bu Siti Fadila, tim pemenangan Dharma Kun. Selamat malam. Salam sehat semua. Selamat.